Okay, guys. Jadi ini Jeremy di channel Science Ngobrol Data Medical. Kali ini aku mau bawain how to initial setup for Lenovo Switch ya. Lenovo Switch seri G728, one of Thor Switch dari Lenovo. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sisi gambarnya, di sini tampilannya seperti ini, ya. Di sini ada management portnya, port Ethernet management only. Ya. Ini VLAN, isolated VLAN. Lalu ada konsolnya RS232 port, ada USB port, ada LED-nya, dan ini portnya dengan uplink-nya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kali ini saya udah buka Terraform saya. Ya, this is konsolnya. Ya, untuk login langsung aja kita passwordnya admin. Oke. Ini langsung same as Cisco ya, you can see there is enable ya, lalu configuration terminal ya, bisa dilihat di sini caranya untuk menginstal tanda tanya seperti kebanyakan dari switch yang lain ya. Let's say show interface, kita bisa lihat nanti show interface ini yang berapa soalnya. Show interface 20. Habis kalau di sini, oke, anak kok. Ini bisa dilihat kondisinya, dia di VLAN berapa, dia masih di VLAN aktif saat ini, terus apa aja yang aktif di port 20 seperti lainnya. Sekarang dia ada di VLAN 1. Oke, this is cara masuk untuk menggunakan serial, tapi saya juga setup di sini. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menggunakan ada web GUI-nya, web GUI-nya itu sebentar saya coba matiin aplikasi dulu. Oke, itu IP ada di 192.168.9.50. This is the isolated VLAN ya. Saya nggak langsung login di sini ya, ada di nama suara 128 terus VLAN admin. Oke, redirecting langsung bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Ini interface-nya, jadi ada sistemnya, lalu mau switch portnya ini ya. Bisa dilihat, jadi akses adminnya di port 4. Bisa dilihat di sini masih di VLAN 1. Kalau mau menambahkan VLAN juga bisa langsung nanti ya di bagian layer 2. Port base mirroring juga ada di switch port ini, kamu bisa lihat semua. Kalau layer 3 di sini juga ada, kalau mau ngitin interface ya, QoS-nya juga sudah ada, cukup lengkap sebagai power switch ya, access control switch dan lain-lain ya. Di sini switch portnya bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau kita balik tadi ke CLI kita, misalnya kita mau setting VLAN ya. Kita naik dulu ya. Kalau kita lihat show VLAN juga sudah ada. Jadi di sini sudah ada port management dan management VLAN di 495 VLAN-nya. Let's see, kita mau create VLAN. Oke, di sini ada VLAN. Kita tanya lagi, ya. Apakah kita mau tagging atau apa? Bisa langsung kita kasih nama VLAN 30, VLAN ini
metrodata, ya. Dengan metrodata 30 misalnya, oke. Sorry. Oke, filen 30 is created, jadi filen 30-nya sudah ada ya di sini, tinggal kita coba untuk membernya ya, kita coba untuk membernya. Design file, kita buka SVG, oke. Oh, oke, jadi sekarang ada filen 30. Ya, config filen. Kita kasih nama filen metadata 30. Oke, masuk di sini. Filen name metadata 30. Oke, kita bisa kasih name-nya di situ. Nah, kalau menu filen juga bisa filen, oke. Jadi ini salah satu contoh how to assign filen untuk di dalam switch Lenovo G7028. Nah, dari interface-nya di sini nanti kita juga langsung bisa lihat lagi. Oh iya, jangan lupa setelah selesai right. Ini untuk menyimpan konfigurasi Prime Memory, same as Cisco, same as Nortel dan lain-lain, intinya semua sama ada di sini. Ya. Oke, itu aja tutorial dari saya untuk basic initialize konfigurasi 7028 dari saya saat ini, dan ciao.